بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang masih memberi kita peluang untuk kita menambahkan bekalan yang kita akan bawa bersama apabila telah tiba masanya Allah memanggil kita. Di samping kita patut dan mesti berusaha untuk menambahkan bekalan, kita hendaklah juga mengurangi bahkan menghilangkan apa-apa yang akan menjadi bebanan buat kita bila tiba masa kita kembali kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mula daripada malam hari ini kita akan bicarakan tajuk baru tapi masih kaitan dengan tajuk yang selama ini kita kaji sama, yakni tentang kematian. Tentu jemaah masih ingat beberapa waktu dahulu ketika kita memilih tajuk ini untuk kita bicarakan. Sudah berbulan, bahkan puluhan siri daripada siri pertama tentang tajuk yang berkaitan dengan kematian. Tajuk ini kita pilih dahulu kerana beberapa alasan dan pertimbangan. Yang pertamanya, kematian adalah suatu yang pasti akan menemui setiap kita. Suatu yang pasti. Tidak boleh kita mengelaknya. Tidak boleh kita
melarikan diri daripadanya. Walaupun mungkin kita sedaya upaya untuk melarikan diri daripadanya. Apatah lagi menurut Al-Quran, itu ada dalam surah Al-Jumu'ah, dan juga dalam ayat yang lain, hakikatnya kematianlah yang terus-menerus mengejar kita sebagai makhluk hidup. Bahasa yang mudah, position kita dalam hidup ini dikejar oleh kematian, dan kematian itu mengejar kita. Kita boleh bayangkan, bila kita sentiasa dalam posisi dikejar, ya lama-lama biasanya yang dikejar itulah yang dah give up, bukan yang mengejar. Apatah lagi yang mengejar ini tidak mengenal penat dan letih. Jadi kematian. Sebagaimana mungkin orang dapat mengelakkan diri daripada kematian? Itu alasan pertama. Peristiwa kematian bukan peristiwa kecil dan remeh, tapi ia satu peristiwa yang sangat dahsyat dan menakutkan. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberitahu kita, kematian adalah sesuatu yang menakutkan yang setiap hampir setiap manusia cuba sedaya upaya mengelak daripadanya walaupun tidak ada yang berjaya. Contohnya di dalam surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-19. Surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Kematian. Dalika ma kunta minhu tahid. Itulah satu peristiwa yang kamu, yang engkau selalu berusaha untuk mengelak, menjauh, melarikan diri daripadanya. Tengok. Allah sendiri memberitahu kita. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dan kematian itu adalah satu peristiwa yang engkau selalu berusaha untuk melarikan diri daripadanya. Mengelak. Ya, sebagai contohnya bila kita sakit, segera bertaubat, segera berubat. Kita tidak mau melakukan perkara-perkara yang berbahaya yang mungkin mengakibatkan kematian, menjaga itu. Tetapi, walaupun ini fitrah manusia, tidak ada manusia yang berjaya mengelak daripada kematian bila tiba masanya. Tidak ada. Dan itu sudah jadi ketetapan Allah.
Jadi, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang pasti, menjadi sesuatu yang pasti, itulah orang yang bijak. Coba kita perhatikan. Katalah umur tua atau masa tua. Adakah seseorang itu pasti akan mengalami umur tua atau umurnya hingga panjang hingga sempat berada pada usia lanjut pencin pamannya? Kalau pertanyaan adakah setiap manusia itu akan mengalami masa-masa pencin atau umur tua? Jawabannya belum tentu. Belum pasti. Ramai orang yang berusaha bermati-matian untuk memastikan hidupnya nanti senang bila sudah pencin umpamanya. Sanggup simpan itu, seadanya ini untuk menghadapi masa pencin. Ketika ia masih berusaha bersungguh-sungguh mempersiapkan diri agar hidupnya tidak susah bila pencin, tak sempat pencin pun. Tak sempat pencin. Maknanya masa pencin, umur pencin, bukan suatu yang pasti. Umur lanjut usia banyak. Oh, kita lebih sungguh nanti bila kita lanjut usia. Kita sudah 90 tahun punya. Senang nanti kalau tak ada yang jaga. Kita sudah ada yang jaganya. Sudah persiapkan semuanya. Apakah kita yakin bahawa umur kita nanti akan dipanjangkan hingga 90 tahun? Juga tidak. Walaupun ada yang hingga 100 tahun. Tapi ada kan baru 30 tahun meninggal. Maksud saya, jika untuk menghadapi sesuatu yang hanya mungkin berlaku dan mungkin tidak, itu pun orang sanggup bersusah payah. Saya ulangi. Untuk menghadapi sesuatu yang hanya mungkin iya, mungkin tidak. Contohnya umur masa pencen itulah. Contohnya umur lanjut itulah. Itu pun orang sanggup bersusah payah mempersiapkan dirinya semasa mudanya. Kenapa seseorang manusia malas dan tidak bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri sesuatu yang menghadapi sesuatu yang pasti berlaku? Bukankah lebih bijak seseorang itu bila sentiasa berusaha mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang pasti, yakni kematian, daripada bersungguh-sungguh untuk menghadapi sesuatu yang belum tentu? Ini alasan yang kedua. Bukan maknanya kita tidak boleh mempersiapkan diri supaya kita tidak susah bila nanti kita pencin dan lanjut usia. Tidak salah. Tapi yang saya maksudkan, adakah masa pencin itu suatu yang pasti? Kan belum tentu. Ramai orang masih bekerja. Pencinnya nanti katalah, oh bila 40-50 pencin. Jadi senang dah ada bekalan dari pencin. Umur berapa? Nantilah 60. Baru 39 dah mati. Masya Allah. Oh nanti senanglah kalau kita dah habis ada-ada semua ni. Semua keperluan cukup. Bila kita hingga berdua umpamanya, karena maklum anak-anak sudah hidup sendiri, kalau tak ada yang jaga, kita masih ada dari sekarang. Belum sempat menikmati umur yang sudah lanjut, ramai juga yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah inilah yang saya kata tadi. Mempersiapkan diri bagi menghadapi sesuatu yang pasti, itu adalah tanda orang yang bijak. Jadi pertama tadi, kematian itu yang pasti. Suka ke tak suka, takut ke berani, bersedia atau bersedia, percaya atau tidak, kematian adalah suatu yang pasti.
So itu bagi orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang pasti. Bila tiba masanya, suatu yang pasti yang ia takuti, yang ia elakkan, jadi kematian itu tiba masanya datang depannya menjemputnya, bingung dia. Quran menceritakan dalam surah Al-Munafikun yang dahulu pernah kita bincangkan ayat ke-10. Bila datang hari kematian, ada orang yang merayu-rayu kepada Allah agar Allah tangguhkanlah ajalnya. Kalau tidak 1 minggu, 1 hari lah. Dia merayu kepada Allah. Kalau tak 1 hari pun, okeylah, 1 jam pun jadilah, ya Allah. Tapi tolong jangan sekarang. Kalau engkau tak bagi 1 jam, okeylah, 5 minit pun jadilah. Kan itu yang diminta oleh seseorang yang tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian yang pasti menjemputnya bila-bila masa itu. Dahlah ia pasti datang, kita pula tidak diberitahu oleh Allah bila ia menjemput kita. So, sangat mengejutkan sekali bagi orang yang tidak ada persiapan. Sehingga merayu pada Allah, laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, apalah sudi kiranya lah. Engkau tangguhkanlah ajalku ini sekejap sajalah, tambah lagi lah, 5 minit pun jadilah. Fa as-saddaqa wa akun minas solihin, aku nak bersedekah dahulu, aku nak jadi orang soleh dahulu, aku nak. Baru waktu itu dia akan sedar, sesedar-sedarnya, betapa mahalnya nilai umur yang Allah berikan kepadanya. Betapa mahal dan berharganya nilai waktu yang Allah berikan selama ini. Mungkin semasa hidupnya, dia kurang menghargai umur dan waktu. Sehingga dihabiskan begitu saja. Walaupun sudah berpuluh tahun. Tapi di saat-saat akhir, dia tidak minta 10 tahun lagi. Kalau boleh minta 1 minit pun jadilah. Karena tahu nilai umur itu sangat sangat, waktu itu sangat sangat tinggi. Alasannya nak diisi dengan amal soleh. Ini bermakna sepanjang manapun umur yang Allah berikan pada seseorang, selama manapun dia hidup di dunia, jika ia tidak disertai dengan amal soleh, kosong nilai orang itu. Tidak ada maknanya, bahkan akan menjadi orang yang sengsara oleh kerana bukan bekalan yang bertambah, tapi bebanan yang akan bertambah. Sehingga patutlah Rasulullah SAW mengingatkan kita perkara ini dalam hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadibil lattat al-maut." Aktsiru, perbanyakkanlah oleh kamu. Banyak-banyaklah, banyakkanlah olehmu. Zikra hadhil ladzat, mengingati pemusnah kelezatan, pemutus segala kelezatan. Kita makan-makan lezat, suatu hari akan terputus peluang untuk makan sedap. Jumpa kawan, pergi hari raya, berjalan-jalan, buka itu seronok, pelancong seronok. Suatu saat akan tiba masa, peluang ini akan habis, putus. Apa yang memutuskan segala kelezatan, kenikmatan hidup? Yakni al-maut, kata kematian. Kematian itu adalah
pemusnah, pembinasa, pemutus kelezatan dan kenikmatan di dunia. Sekaligus hadis ini beritahu kita bahawa sebesar manapun, sebanyak manapun, seseronok manapun, kenikmatan yang kita rasai di sini, suatu hari akan berhenti. Akan berhenti. Dan kita akan berpindah ke alam yang lebih tinggi. Dan yang tak kalah pentingnya, tak kalah pentingnya, dengan sebab kematian atau dengan sebab berpisahnya jiwa dan roh daripada jasad kita. Karena jasad kita sebagai tempat bersemayamnya jiwa dan roh sudah tidak lagi sesuai untuk didiami olehnya. Sebenarnya bahasa sederhananya zaman sekarang ini, orang akan mati jika jasad sesuai itu sudah rusak dan tidak lagi sesuai dihuni oleh jiwa dan roh. Tinggal. Sebab rumahnya sudah rusak. Ya, mungkin rusak organnya, mungkin rusak apa namanya, kidneynya, mungkin rusak jantungnya, mungkin rusak. Ya, pasti ada yang rusak lah. Pasti. Dibetulkan pula dah tak boleh, di-repair tak boleh, pepat pula tak ada. Sama ada karena penyakit yang dia atau mungkin faktor usia karena sudah lama dipakai, rusak. Bila rusak, maka jiwa dan roh yang selama ini menjadi penghuninya sudah tidak lagi mau duduk di tempat itu. Maka dia pun keluar. Namanya mati. Nah, bila orang sudah mati di zaman, terputus sudah peluang untuk beramal tadi. Putus sudah. Habis segala-galanya. Peluang untuk menambahkan amalan pun tak ada, dah habis. Peluang untuk mengurangi bebanan pun tak ada lagi. Begitu sebenarnya betapa kritikalnya peristiwa kematian ini bagi seseorang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sentiasa melupakannya, mengabaikannya, bahkan tidak mau mengingatnya, mengingatinya. Bahkan kadang kalau orang sebut cerita kematian pun, kalau boleh tutup telinga. Tak nak dengar, tak nak dengar, jangan cerita mati. Kita ni sedang enjoy. Takkanlah kita sedang enjoy menikmati, kita bab tajuk mati, manalah, tak sesuai langsung. Mungkin cerita kematian ini, tajuk kematian ini sesuai disampaikan pada orang-orang yang susah. Orang yang sakit. Orang sudah lama hidup. Mungkin baru sesuai. Kita ini baru nak hidup, baru nak senang sikit. Kerjaya baru sedang apa meningkat. Perniagaan barulah beruntung. Apalagi tengok kita sedang menikmati. Wah. Santapan, bersuka ringan kawan. Tempat seperti ini, suasana seperti ini tak patuh, tak sesuai langsung kalau kita cinta mati. Kan biasanya begitu. Orang akan enggan dan tak nak ingat mati ketika ia senang lenang. Baru mungkin merasa perlu mengikmati bila susah. Ini kesilapan kita. Sedangkan kematian ini zaman sekarang syarat di bahasa mudah, syarat untuk seseorang itu mati tidak semestinya sakit. Kan? Syarat untuk mati tak semestinya tua.
Kan? Kalau syarat mati itu mesti tua dahulu, kanak-kanak tak akan mati. Remaja tak ada yang mati. Kalaulah syarat mati itu mesti tua dahulu. Jadi tak semestinya tua, muda pun boleh mati. Syarat mati tak semestinya sakit. Kalau mati ini syarat mati mesti sakit, mana orang sehat tak mati. Ya. Dan orang sakit mati. Tak, bukan begitu. Allahu Akbar walillahilham. Bukan begitu. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan, ya mas kalian, kam min fata asbaha wa amsa dhahikan. Wa akfanuhu tunsaju bil ghaibi wa huwa la yadri. Betapa ramainya seseorang, mungkin anak muda yang dimaksud sini, anak muda yang pagi, petang, siang, malam bergembira, tertawa, terbahak-bahak, keriangan. Wa akfanuhu tunsaju bil ghaibi wa huwa la yadri. Sedangkan semasa ia gelak ketawa itu, kain kafannya sedang dipotong di tempat lain yang dia tidak mengetahui. Masa ia gelak-gelak itu, kain kafan yang hendak dijadikan untuk membungkus jasadnya sudah dipotong, mungkin di kedai lain yang jual kain kafan, dia sedang potong. Tanya Pak Haji, ini apa nih kain kafan? Kenapa baju potong ke gunting sekarang ni? Yalah, senang nanti kalau ada orang perlukan beli, tak payahlah kita potongkan. Masya Allah. Kawan itu sedang gelak di tempat yang lain, kain kapannya digunting, disediakan oleh orang di tempat lain. Dan dia tidak sedar. Tengok betapa hampirnya kematian. Kam min sahihin mata. Kam min alilin asa. Haina min ad-dahr wa kam min sahihin mata biduni illah. Betapa ramainya orang yang sakit tiba-tiba sembuh daripada penyakitnya dan masih mampu hidup beberapa ketika, beberapa waktu selepas itu. Orang sakit sudah sangat kritikal. Doktor-doktor yang merawatnya pun mungkin sudah, ya, bukan berserah, ya, bukan mengalah. Tapi mengatakan, harapan untuk sembuh mungkin tinggal 10%. Kata doktor. Dia pun dapat pesan pada keluarganya, cik, tuan, 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 puan, puan, yang sabar ya, rido saja sebab nampaknya ayah encik ini, atau saudara encik ini, atau mak encik ini, tak lama lagi, menurut kami, menurut ilmu kedokteran, nampaknya memang peluang untuk sembuh tu kecil sangatlah. Nipis sangat, mungkin 5% aja. Jadi, siap sedia sajalah. Jadi, saya nasihatkan, bawa balik ajalah, tak payah duduk hospital. Bawa balik. Yang hidup pun sudah redha kalau dia mati. Ada yang macam itu. Dari balik tah macam mana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya Allah belum mengenai yang mati. Beransur sehat, beransur pulih, seansur sehat, seansur pulih. Sehat pada afiat. Seminggu selama itu sehat betul. Dan masih boleh hidup setahun, dua tahun, tiga tahun. Doktor yang merawatnya pun malah meninggal lebih dahulu. Ada orang seperti itu. Orang sakit yang orang hidup pun ya hampir hampir pasti orang yang akan mati, rupanya sehat. Wa kam min alil, wa kam min sahihin, mata biduni illah. Dan betapa ramainya orang yang sehat walafiat. Sehat walafiat. Baru mungkin jumpa dokter, baru check up.
cek semua yang ada dalam tubuh, bahkan bukan dicek anggota tubuh, dicek setiap sel dalam tubuhnya. Bayangkan, dicek setiap sel, bukan bukan hanya dicek organ tubuhnya, setiap sel, termasuk neuron yang ada dalam otak yang jumlahnya bertrilion. Cek ibaratnya lah sehat walafiat. Dokter pun mungkin terkejut. Encik ini sehat walafiat. Umur 70 tahun. Tapi sebenarnya kalau tengok fizikal encik, apa namanya, sel-sel yang ada tu encik ini, ih, ini macam umur 32 tahun ya. Chronological age itu 70 tahun. Tapi tengok dari segi biological age, 32 tahun. Tak senang macam mana? Wih, encik ni macam 32 tahun lah. Walaupun dah 70 tahun. 70 tahun tu chronological age-nya, umur kronologinya. Tapi biological age, umur biologinya, biologinya 30 tahun. Sehat. Sehat mafiat. Tapi tak macam mana. Lepas balik check up dengan doktor tu, bawa kita, kerana seronok sangat. Seronok sangat. Seronok sungguh, sungguh. Lupa pada Allah. Habis, lupa yang aku masih muda. Maknanya sempatlah sampai 100 tahun lagi. Bawa kereta, kerana lupa, dah kurang fokus pada pemanduan. Dah tahu itu atas trafik light merah, dilanggarnya tak perasan, dia dilanggar. Langgar, mati. Tengok. Ramai orang yang sehat mafiat mati tanpa diketahui sebelumnya. Bahkan kadang mati tanpa diketahui sebabnya. Mata biduni illah. Kalaupun diketahui sebabnya, selepas ia mati barulah doktor beritahu. Oh, puncanya ini mati ini sebenarnya. Sebab sebenarnya sehat. Akhirnya doktor pun terpaksa lah, apa di punca dia. 2 hari lepas kita cek, tak ada apa-apa masalah. Tiba-tiba mati ni apa puncanya? Cari, cari, cari. Ya, kalau jumpa puncanya pun, kan tak boleh buat apa-apa. Kapan pun sudah meninggal. Inilah kematian. Tidak kenal usia, tidak kenal umur, tidak kenal keadaan. Mau sehat ke, mau sakit ke, mau tua ke, mau muda ke. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke. Dia akan mendatangi sesiapa yang telah tiba masanya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tanpa notis. Patutlah Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa ingat benda ini. Sehingga bila kamu ingat akan mati dan dengan kematian itu, maknanya kamu terputus peluang kamu untuk beramal. Kamu akan tidak akan mensia-siakan peluang dan keadaan. Jamaah sekalian, ini sedikit ya, untuk flashback balik apa yang kita pelajari beberapa tahun sebelumnya. Saya ringkaskan itu berpuluh-puluh siri satu tahun. Kalau jamaah ada rekod, ya berpuluh-puluh siri lah. Berpuluh siri. Nah, untuk malam hari ini dan seterusnya, kita akan pelajari masih kaitan dengan kematian, dengan tajuk itu dalam nota yang ada di tangan jamaah sekalian itu. Fitnatus syaitani halal ihtidari. Kematian suatu yang sangat dahsyat. Itu jelas tadi beritahu, kita dah sampaikan. Tapi ada juga sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, yang wajib kita ambil tahu, ambil berat tentang kematian. Bukan hanya kematiannya saja, tapi tentang apa? Fitnatus syaitan. Godaan, ujian syaitan. Halal ihtidari. Halal ihtidari. Semasa al-ihtidar.
Ihtidar itu mana saat datangnya kematian. Ya. Ihtidar itu maksudnya saat atau masa datangnya kematian. Bila ajal seseorang itu telah hampir, telah dekat, ya kalau dalam bahasa Arab, ia sedang mengalami kehilangan kesadaran dirinya. Kehilangan kesadaran diri sebelum mati yang dalam bahasa agama dipanggil sakarat. Sakaratul maut. Sakarat itu makna asalnya mabuk. Sakarat itu maknanya mabuk. Jadi sakaratul maut maknanya orang mabuk karena menghadapi kematian. Bukan mabuk pasal minum apa tak. Maksudnya, orang yang dekat dengan kematiannya, ia akan kehilangan kesedaran dirinya. Ya. Mungkin sudah tidak dapat melihat kanan sekelilingnya, walaupun mungkin matanya terbuka. Dia tidak lagi dapat merasa bila tangannya dicubit. Kalau umpamanya diletakkan mungkin minyak wangi, paling wangi di hidungnya pun, dia sudah tidak mampu lagi menghidunya. Bahkan hilang kesadaran dirinya. Itu namanya sakarat. Sakarat. Sehingga otaknya sudah kehilangan fungsinya. Otaknya sudah banyak kehilangan fungsinya. Sudah tidak mampu lagi mengawal gerakan tubuh badannya. Dalam bahasa yang umumlah semudahnya. Otak yang selama ini bekerja untuk mengawal pergerakannya. Untuk mengesan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Saraf-saraf yang bahkan mungkin dipanggil otak motoriknya. Dan juga saraf-saraf yang sensoriknya. Sudah mulai tidak berfungsi sikit-sikit. Tapi, ya itu lagi hilang kesadarannya. Nah, saat itulah jemaah sekalian. Ada satu keadaan yang sangat menakutkan. Yang wajib kita ambil berat. Menghadapinya. Agar kita berjaya mengatasinya. Keadaan apa yang saya menakutkan saat itu? Bukan sekadar sakitnya jiwa dan nyawa ketika berpisah dengan jasad. Bukan itu saja. Tapi apa yang lebih kritikal? Lebih banyak apa dia? Fitnah syaitan. Ya. Godaan gangguan setan terhadap seseorang ketika ia sakaratul maut. Ketika ia sedang dalam keadaan ihtidar. Ihtidar itu mana saat datangnya kematian. Itu namanya ihtidar. Ini yang kita nak bicarakan. Jamaah rahimakumullah. Tolong dilihat notanya. Saya bacakan saja. Supaya mudah kita, saya menjelaskannya dan jamaah tahu apa yang kita pelajari. Dalam nota itu, paragraf yang pertama, dalam bahasa agama, ada istilah al-adilah. Al-adilah. Indal maut. Kan ya, Arabnya. Al-adilatu indal mauti. Ya'ni al-udulu minal haqqi ilal batil fi waqtil mauti. Tolong bagi baris kalau tak boleh baca. Al-adilatu indal mauti. Ya'ni al-udulu minal haqqi ilal batil fi waqtil mauti. Wadhalika ayyahdural syaitanu dal muhtadar.
wa yuwaswisu lahu hatta yuqi'ahu fis syakki wa yukhrijahu minal iman. Na'udzu billahi min dzalik, na'udzu billahi min dzalik. Terjemahannya, al-adilah indal maut, arti dan makna adilah sakaratul maut. Apa itu adilah? Ain, dal, ya, lam, tak marbutan, apa maksudnya? Ini istilah agama. Adilah ketika satu mal itu maksudnya yakni al-udulu minal haqqi al-batili. Kebingungan dan keraguan seseorang dalam menentukan kebenaran dan kebatilan mauti di saat kematian. Saya ulangi. Adilah itu yakni kebingungan seseorang yang dalam keadaan satu rumah itu yang ketika ia hilang kesedaran dirinya, tak sedar itu, tak ingat itu. Dia dalam keadaan bingung, bercelaru dalam menentukan mana yang hak, mana yang batil. Bayangkan. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Mana yang Allah kehendaki, mana yang setan maukan. Sangat-sangat bingung orang itu. Bercelaru. Wa yuwaswisu lahu, sehingga dalam suasana itu, syaitan manfaatkan pulang itu untuk menggodanya, untuk menimbulkan wiswasah, gangguan. Hatta yu'ikau fi syakki, sehingga orang itu hilang keyakinannya dalam menentukan apa namanya kebenaran atau kebatilan, sebenarnya hanya ragu. Wal iyadu billah, jika saat itu setan menang menguasai orang ini, fayukhrijahu minal iman. Ya Alhamdulillah. Setan akan berjaya mengeluarkan orang itu daripada keimanan. Tentu yang jadi mangsanya, yang akan dijadikan sebagai mangsanya untuk disesatkan, diganggu ini, orang mukmin lah. Kalau orang kafir, setan tak akan kacau. Orang kafir, orang, ya kita tahu lah, kafir, kafir lah. Orang kafir, orang musyrik. Ketika sakaratul maut, setan tak kacau. Nak kacau apa? Dia sudah sesat. Selama ini sudah dia sudah memilih jalan syaitan. Sementara orang mukmin selama ini pilih jalan mukmin, pilih iman, pilih Islam, pilih patuh pada Allah. Tapi mungkin, minta maaf, mungkin keimanan orang ini semasa hidupnya belum sekuat mana. Mungkin. Istiqomah orang ini dalam mematuhi perintah agama Islam belum sekuat mana barangkali. Keyakinannya kepada keadilan Allah, keyakinannya tentang adanya hari kiamat, keyakinannya tentang surga neraka belum dapat mempengaruhi dan mencorakkan gaya hidupnya. Mungkin contohnya dia mengaku yakin adanya siksa kubur, mengaku yakin adanya neraka dengan azabnya. Dia mengaku itu kata orang ini. Tapi tengok perbuatan sehari-hari macam orang tak yakin adanya siksa. Coba macam mana? Nah, orang-orang seperti inilah. Manusia seperti inilah yang akan dijadikan mangsa oleh setan. Dia kata yakin akan adanya neraka dengan azabnya. Dan dia tak mau masuk neraka. Kan neraka itu azab. Tapi perangainya semasa hidupnya
perbuatannya maksudnya macam orang tak takut neraka. Betul gak orang ini takut neraka? Sedangkan perbuatannya macam orang tak takut neraka. Yang lain pula mungkin yakin beriman kepada surga. Ada surga yang yakin, ada nikmat ini. Dan dia ingin sangat masuk surga. Alhamdulillah. Tetapi, gaya hidup dia, perjalanan hidup dia sehari-hari, macam orang tak nak masuk surga. Pelik tak pelik? Dia kata yakin iman pada surga. Adanya surga. Dengan segala nikmatnya. Dan dia ingin masuk surga. Tapi perangainya, gaya hidupnya, macam orang tak nak masuk surga. Macam mana kita tahu dia tak nak masuk surga? Ya, perintah Allah tak dibuat. Allah dilanggar. Bukankah orang ini sebetulnya macam orang tak nak masuk surga? Nah, orang yang seperti inilah yang mesian. Yang setan akan kejar, akan tunggu peluang ketika ia sakaratul maut. Setan datang di situ. Karena selama hidupnya pun orang ini belum yakin sepenuhnya tentang neraka. Kalau dia yakin neraka itu azab dan tak mau masuk neraka, ya pastilah semasa hidupnya tidak akan melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan ia masuk neraka. Kalau betul orang yakin akan adanya surga dan ingin masuk surga, pasti semasa hidupnya sentiasa berusaha melakukan perbuatan yang membolehkan ia masuk surga. Bila tidak, nah ini mana bukan yakin. Nah, di situ masa hidup pun dia sudah ragu. Tak yakin 100% tidak. Nak menafi 100% pun tidak. Bila seperti itulah Islam kita. Bila seperti itulah iman seseorang. Waktul ikhtidar. Halul ikhtidar. Masa sakatul maut. Iblis akan mengerahkan tenteranya untuk mendekati orang seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan al-adilah. Untuk menimbulkan al-adilah. Apa itu adilah? Adilah itu yakni keadaan kebingungan. Orang itu jadikan bingung oleh setan tadi, ragu, bercelaru fikirannya, sehingga tidak tahu mana benar, mana salah. Mana hak, mana batil. Sehingga peringkat yang paling dahsyat sekali, setan berjaya mencabut keluar imannya yang ada dalam hatinya. Sehingga mati tidak membawa iman. Tidak membawa iman. Nanti ada penjelasannya di belakang. Sibuknya saya tak sibuk. Ini yang paling kita takuti. Yang paling kita takuti. Sebab setan di jamaah sekalian, bukan hanya masa hidup saja. Dia akan terus menerus mengejar kita. Semasa kita dah nak mengakhiri hidup kita di dunia pun, setan tak mau melepaskan peluang di saat-saat akhir kehidupan seseorang di dunia. Di dunia. Nanti ini apa pengenalan awal ya, definisi dia. Nanti ada penjelasannya di belakang. Apa contohnya? Baik. Paragraf yang kedua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita amal. Satu cara untuk mengelakkan diri kita daripada adilah fitnah syaitan semasa mati. Atau kalaupun setan berusaha untuk menggoda kita saat kita ikhtidar. Dan dia dapat kita kalahkan. Salah satu caranya. Hendaklah kita sentiasa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi begini.
Ini ada dua hadis. Pertama daripada Anas bin Malik, riwayat Ibnu Sunni dari kitabnya Fi Amalil Yawmalailah, tapi darjah hadis ini lemah. Lemah, dhaif. Walaupun taklah dhaif sangat. Dan hadis yang kedua, hadis Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Begini, ia berupa doa. Pertama, rajin-rajinlah kita berdoa pada Allah. Sungguh pun hadis ini, Anas bin Malik yang pertama itu ya, ini tingkat hadisnya, darajahnya yakni lemah. Boleh kita mengamalkannya, hanya saja jangan kita meyakini 100% bahwa doa ini daripada Rasulullah SAW. Itulah. Karena do'if ini maknanya hadis yang diragui ia datang dari Nabi. Itu saja. Diragui. Jadi meyakini 100% ia daripada Nabi, tak bolehlah. Sebab do'if. Tapi bolehkah kita mengamalkannya? Karena ia berupa doa, tak dari masalah. Kita boleh mengamalkannya tanpa meyakini 100% itu doa Nabi. Itu tak mengapa. Ini yang pertama yang perlu kita amalkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada doa yang perlu kita apa? Lazimkan mengamalkannya. Allahumma ij'al khaira umri akhiruhu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayami yauma alqaka. Allahumma ij'al khaira umri akhiruhu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada penghujungnya. Pertama yang kita mohon. Boleh. Doa ini boleh dibaca. Dengan syarat tadi saya katakan. Tidak meyakini 100% bahwa ia datang daripada Nabi. Karena doa ini. Dan doa ini bagus. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada hujungnya. Contoh, katakanlah Allah beri kita, seorang itu diberi umur oleh Allah, katakanlah 80 tahun. Allah bagi berapa umurnya? 60 tahun. 60 tahun. Mohon pada Allah agar Allah jadikan umurnya yang terbaik, yakni yang ada di hujungnya. Mungkin 2 tahun yang terakhir. Mungkin 1 tahun yang terakhir. Mohon sungguh pada Allah agar umur kita yang terakhir, 1 tahun terakhir, itu yang terbaik daripada 59 tahun sebelumnya. Ya, tolak baliklah, tolak balik. Kenapa? Bila seseorang itu umur, penghujung umurnya baik, dan mati dalam keadaan baik, bukankah ia husnul khotimah? Husnul khotimah. Itu yang kita minta. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Boleh. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu yang hujung. Mungkin 2 tahun yang terakhir sebelum mati. Mungkin 1 tahun terakhir sebelum meninggal. Mungkin 1/2 tahun sebelum. Ini doanya. Tapi doa saja tak cukup tanpa ada usaha. Diikuti dengan usaha. Ada satu kisah teladan. Jadi kisah teladan ya. Tidak tahu sumbernya siapa orangnya sebab kisah teladan kami. Dahulu pernah saya sampaikan.
ada seseorang jutawan. Dia seorang jutawan, kaya raya, ahli perniagaan. Umurnya 75 tahun. Masa itu. Jadi, kronologi, logical age, 70 tahun, 5 tahun. Anaknya ada 9. Umur 75 tahun. Anak ada 9. Hartanya jangan kiralah dia sudah bergelar jutawan atau mungkin billionaire lah. Billionaire. Kemudian ditanya oleh seseorang. Wahai Tuan Jutawan, saya nak tanyalah kepada Tuan. Umur Tuan sekarang berapa? Umur saya baru 5 tahun. Kata dia. Tuan jangan main-main. Saya seorang wartawan. Saya nak akan sebarkan berita ini, Tuan-Tuan, dalam majalah internasional. Saya tanya sungguh-sungguh kepada Tuan, umur Tuan sekarang berapa? Umur saya 5 tahun. Kata orang itu, orang tadi. Wartawan itu makin bingung kenapa. Kata itu, 5 tahun umur dah 75. Anak Tuan ada berapa? Anak saya hanya seorang. Tuan jangan bohong. Semua orang tahu. Tuan punya anak, 9 orang anak. Kenapa Tuan hanya cakap seorang? Tuan tak mengakui ke? Yang 8 tu bukan anak, anak Tuan ke? Kamu tanya saya, anak saya berapa? Saya seorang saja. Ya sudahlah. Kau tulislah seorang. Harta Tuan sebenarnya berapa? Sebab Tuan ini tersenali sebagai orang terkaya. Termasuk orang terkaya di negeri ini. Bahkan di Asia. Harta Tuan berapa sebetulnya? Walaupun di luar sana sudah tahu sebagainya. Hanya agak. Tapi kami ingin kepastianlah dari mulut Tuan. Harta Tuan ini sebenarnya ada berapa? Sebab tengok di luar sana. Allah. Berbilion. Dia jawab, kalau kamu tanya harta saya sebenarnya hanya 20 juta. Tuan jangan bohong, Tuan. Tuan ini terkenal sebagai billionaire. Cemana Tuan boleh jawab harta hanya 20 juta? Tuan bohong. Kata si yang wartawan ini bingung. Saya tak fahamlah kenapa Tuan cakap bohong daripada tadi ini. Apa maksud Tuan? Tuan mengaku umur baru 5 tahun. Anak 9 Tuan kata hanya seorang. Harta berbilion. Tapi Tuan kata hanya 20 juta. Ini apa ceritanya? Beginilah saudara. Betul umur saya hanya baru 5 tahun. Karena terus terang, saya sedar sungguh. Umur saya, kalau tengok angka, tengok IC, memang 75 lah. Tapi saya betul-betul menjadi hamba Allah. Saya merasa menjadi hamba Allah atau ingin betul menjadi hamba Allah. Apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegani baru 5 tahun terakhir ini. Kamu tahu tak selama 70 tahun sebelum sebenarnya saya tak reti apa itu perintah Allah, larangan Allah, halal, haram bagi saya sama aja. Penting saya untung, yang penting saya. Saya hidup semau saya. Saya tidak mau diatur oleh apa-apa undang-undang peraturan manapun. Selama 70 tahun. Baru selepas masuk tahun yang ke-71, saya insaf, oh hidup ini rupanya bukan untuk ini. Bahasa sekarang, saya ingin hijrah. Saya mengaku banyak dosa, banyak salah. Saya ingin bertaubat. Kalau dahulu saya suka tinggalkan perintah Allah, sekarang saya akan lakukan dengan istiqamah. Kalau dahulu saya rajin melanggar larangan Allah, sekarang saya tinggal. 5 tahun terakhir ini hidup saya, alhamdulillah saya isi dengan menjahirkan kehambaan diri saya pada Allah. Yang wajib saya lakukan, yang sunnah saya usahakan. Jadi saya merasa umur saya baru 5 tahun. Sebab yang 70 tahun sebelum itu, umur itu.
Itu bebanan yang luar biasa. Terkejut yang bertanya itu. Oh begitu maksudnya. Iya baru 5 tahun. Habis Tuhan kata, anak hanya seorang, bahana ada 9. Yang 8 itu anak siapa? Betul. Memang jumlahnya ada 9 anak saja. Tapi kenapa saya kata hanya seorang? Minta maaf, bukan saya nak memperkecil atau mana. Menurut saya sebagai orang tua, dari 9 anak saya itu, yang saya boleh harap menjadi waladun solihun yatqulahu, saya boleh harap menjadi anak yang soleh yang akan menjadi simpanan pahala bagi saya bila saya dah mati, seorang aja. Tuh, yang nomor 8 bapaknya. Yang nomor 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, yang 9 tuh saya tak boleh harap lah. Ya mungkin salah saya mendidik. Tapi yang ke-8 itu, wah nampak betul-betul. Ada tanda-tanda anak yang soleh, tahu kewajibannya pada Allah, tahu kewajibannya pada Rasulullah. Jadi saya yakin, berharap dan harapan sangat tinggi. Anak saya yang ke-8 itu yang akan menjadi waladun solihun. Sebab yang 8 selebihnya itu nampak, tak tahulah. Itu saya kata anak saya hanya seorang. Allahu Akbar. Habis Tuhan kata harta berbilion, Tuhan kata hanya 20 juta ni macam mana? Iya. Karena rupa-rupanya salah kira, saya kira-kira-kira-kira baru 20 juta ringgit yang saya infakkan, yang saya belanjakan, yang saya gunakan fi sabilillah di jalan Allah. Selama ini sudah berjuta-juta rezeki yang Allah berikan padaku, aku mubadirkan, aku hanya gunakan untuk memenuhi hawa nafsu saya, untuk berpoya-poya, untuk sombong, untuk itu. Dan harta saya yang Allah yang nanti saya akan dapat semula di akhirat hanya 20 juta itu. Dan itu dirasai oleh orang tadi di hujung hayatnya. Coba kalau orang mengakhiri hidupnya seperti itu. Terpadam jamaah sekalian. 10 tahun sebelumnya. Sebab itu sentiasalah kita mohon pada Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur hambamu ini. Yakni yang di penghujungnya. Bukan maknanya kita tidak mau dari awal. Mau. Tapi kalau daripada awal sudah baik, 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 baik. Akhirnya penghujung yang terbaik. Apa itu bagi orang yang baik. Bekas ahli sihir Fir'aun. Itu umurnya tak tahu berapa. Karena sepanjang hayat main sihir. Dosa besar itu, syirik. Yang pasti bukan 20 tahun lah ahli sihir Fir'aun ini. Kan sudah dipilih oleh Fir'aun menjadi royal magician. Takkan dah dapat gelaran Royal Magician umurnya baru 25 tahun. Tentu tidak. Ya mungkin dah. Umurlah 60 ke 50 ke. Katalah umurnya 60 tahun. Keluar atas perintah Fir'aun nak melawan Nabi Musa. Tergiur dengan hadiah ditawarkan oleh Fir'aun. Fir'aun yang Tuhan yang disembah. Ringkas cerita, ketika dah berlawan dengan Musa, dia mengakui kebatilan amal sihirnya dan meyakini kebenaran Musa. Musa bukan ahli sihir. Musa adalah Rasul. Tongkat jadi ular bukan sihir. Itu mukjizat. Lalu ia menyatakan keimanannya kepada Allah yang dipanggil oleh Musa. Begitu ia menyatakan imannya pada Allah, Fir'aun mengugutnya. Jika tidak mau meninggalkan ajaran Musa yang baru dianutinya, dia akan dikerat-kerat tangan dan kakinya secara bersilang, lalu dirajam, salib. Dan dia rela disiksa, dibunuh oleh Fir'aun dengan cara yang kejam, semata-mata nak menyelamatkan imannya. Pertanyaan saya, berapa lama agaknya bekas ahli sihir Fir'aun itu menjadi orang mukmin? Tahun? Tak ada. 1 bulan? Tak ada.
Waktu duha berlawan dengan Nabi Musa. Katalah. Zuhur kata memeluk agama Islam. Jadi orang mukmin. Malam mungkin diberi waktu, esoknya di bunuh oleh Fir'aun. Ya, katalah sehari semalam lah. Katalah sehari semalam. 24 jam jadi mukmin. Dan mati ketika ia mukmin. Tahu tak, jemaah sekalian? Nilai umur kali sihir Fir'aun, walaupun hanya satu hari, nilai umurnya satu hari di penghujung itu jauh lebih baik daripada 59 tahun lebih sebelumnya. Itu yang kita mahu. Dosa ahli sihir tadi berpuluh tahun dilakukan terpadam atau dipadam oleh Allah kerana keimanannya kepada Allah dan rela mempertaruhkan jasadnya di kerat semata karena imannya, walaupun dia hanya baru menjadi orang mukmin hanya sehari semalam ibaratnya. Ini yang kita mohon pada Allah. Alhamdulillah kita sudah berusaha mengisi umur kita ni sebaik-baiknya. Hari A, Isnin, mula ni yang kita isi yang terbaik. Hari Selasa yang paling baik. Nanti dia yang lebih baik. Bulan tak tahun lepas terbaik. Bulan ni lebih baik lagi. Bulan Januari, bulan itu baik. Bulan itu baik. Apalagi kita sudah berasa begitu. Lalu kita mohon pada Ya Allah, jadikanlah Ya Allah, umurku, hujung umurku nanti yang terbaik daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hambamu sudah berusaha jadi baik, Ya Allah, aku mohon penghujung umurku itu yang terbaik. Dan bila ini kita usahakan, dan Allah kabulkan, jangankan hanya takkan seekor ya setan. Setan seorang ya. Seorang setan. Utusan iblis. Istilahnya jenderal-jenderal yang diutus oleh iblis untuk menggoda kita saat ikhtidar, pasti gagal. Pasti gagal. Karena ingat saya kata tadi, yang akan dijadikan mangsa oleh iblis untuk disesatkan semasa sakaratul maut itu hanya orang mukmin. Orang kafir iblis tak buat apa nak sayang orang kafir, dia dah sesat. Dia dah jadi kawan dia. Orang mukmin apalagi yang imannya itu tadilah. Nak kata yakin tidak, nak kata ragu tidak, nak kata takut neraka. Macam tidak, perangainya macam tak takut neraka, pelarangan Allah dilanggarnya dengan apa namanya? Gembira. Tapi nak kata tak takut neraka, dia kata takut neraka. Nah ini benar-benar akan menjadi mangsa objek dia akan dijaga bangsa oleh beliau untuk disiapkan. Wal'iyadzubillah. Jadi doa ini sangat penting. Di samping usaha ya, usaha itu penting. Lalu doa. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Satu. Yang kedua. Wa khaira amali khawatimahu. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalanku, yakni sebagai penutupnya. Yang akhir. Yang akhir. Kalau sebelumnya amalnya tak baik, mohon pada Allah agar amal terakhir yang kita buat yang terbaik. Khotimah akhirnya. Kalau amal sebelumnya baik, tak baik, kurang baik, mohon pada Allah agar amal terakhir yang kita lakukan sebelum mati yang terbaik. Sehingga kita meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal yang diridhoi oleh Allah. Kadang kita cuma ana ya. Jemaah sekalian. Banyak hadis-hadis Nabi ya, yang bagi tahu kita. Contoh ya, yang kita dah pelajari dan cakap cuma tahu. Nabi bersabda, man kharaja
siapa saja yang keluar. Fitolabil ilmi, mencari ilmu. Fawa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Hatta yarji, sehingga ia kembali. Bahasa mudahnya, untuk mudah diingat dan dipahami. Siapa yang keluar rumah, menghadirkan diri di majlis ilmu, niatnya nak cari ilmu, niatnya nak memahami agama Allah, semata-mata karena Allah, tak ada niat lain. Maka orang itu, kata Nabi, fi sabilillah. Status orang itu, fi sabilillah. Sehingga ia kembali. Maksudnya apa? Jika katakanlah orang itu menemui ajalnya di majelis ilmu, atau dia menemui ajalnya ketika dalam perjalanan pergi ke majelis ilmu, atau dalam perjalanan ketika balik dari majelis ilmu, matinya mati syahid. Dahulu kena kita pelajari ya tentang syahid. Tajuk syahid dahulu kita telah pelajari panjang lebar. Tolong ditengok semua catatannya. Bersiri juga saya. Tengok matinya syahid. Ya, dan di senaris syahid. Syahid akhirat lah. Kan mulia itu. Allah menjemput dia. Ajalnya menjemputnya ketika ia berada di majlis ilmu. Bayangkan. Ketika ia berada di jalan Allah. Subhanallah. Itu yang kita mau. Mohon pada Allah. Wa khairu amali khawatimahu. Ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik amal kami, amalku ini yang penutupnya. Karena kita punya banyak amal kan. Amal sebelumnya kan sudah bermacam beratus, beribu. Kadang baik, kadang tak baik. Kadang setengah baik, kurang baik. Lalu mohon agar amal yang menjadi penutup hidup kita itu yang terbaik. Yang ketiga yang kita minta. Waj'al khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hariku. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Januari, Februari, Mac, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah. Itu kan hari-hari kita lalui kan. Allah jadikanlah sebaik-baik hariku. Yakni hari di mana aku berjumpa denganmu kelak. Bila hari kita berjumpa Allah, kematian itu yakni hari pertama kita menghadap Allah. Walaupun di dunia pun kita sentiasa Allah menghadap kita. Tapi kita masih bebas kan? Sebab bila mati mana sudah mula pertanggungjawaban. Ya Allah, hari-hari yang engkau telah berikan pada hamba ini telah banyak hambamu lalui. Tak tahu sudah berapa hari, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun, sudah berapa Januari hambamu ini lalui dalam hidup. Sudah berapa Ramadan hamba lalui. Sudah berapa Jum'ah. Dan mungkin ada bulan yang kami lalui, waktu itu bulan yang kami tak buat baik. Ada bulan yang kami lalui, waktu kami sedang buat baik. Hari yang kami lalui, mungkin waktu itu kami buat tak baik. Ada pula hari yang kami lalui, kami sedang buat baik. Kadang tak baik, kadang baik. Ya Allah, kami mohon sangat ya Allah. Jadikanlah hariku yang terbaik atau hari yang terbaik bagiku. Yani hari di mana bila kita, aku berjumpa denganmu. Dari masa mati. Jika tiga permohonan di zaman kita, mohon bersungguh-sungguh. Lalu kita berusaha untuk mewujudkannya. Dan Allah kabulkan.
maka kematian kita adalah husnul khotimah. Di samping itu, iblis yang beril-il sangat menyesatkan kita gagal. Gagal sama sekali. Iblis memang akan terus berusaha, tapi gagal. Tapi cobalah kalau usaha tidak ada, berdoa pada Allah pun jarang, macam tak kisah. Wah, betul-betul al-adilah nanti akan menimpanya. Wal-iyadubillah, kumudubillah. Iblis akan jadikan orang yang dalam surat itu dalam keadaan bingung. Bingung. Dah, tak tentu. Arahlah. Kebingungan itu nanti ada penjelasan di belakang. Ya, di belakang. Ini penting. Ya. Walaupun saya kata lagi, sekali, hadis ini dhaif. Maknanya diragui datang daripada Nabi. Diragui ya. Nak meyakini 100% pun tidak. Nak kata tolak 100% pun tidak. Itu dhaif. Bolehkah kita mengamalkannya? Boleh. Karena ini doa. Isinya pula baik. Dengan syarat tidak meyakini 100% bahwa ia datang dari Nabi. Itu saja. Nah, adapun yang sahih, nah ini yang nomor dua nih. Ada yang kedua nih sahih. Tidak ada cacat celah dalam sanadnya, dalam matanya. Dan ini sering dibaca ya oleh kita, kadang oleh Pak Imam baca. Hadis pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sering membaca doa ini. Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ianya sebagai benteng, pendinding, pelindung, ismah bagi urusanku. Masya Allah. Ya Allah, perbaikilah agamaku ini. Karena mungkin kita beragama kurang baik. Lalu mohon pada Allah agar Allah perbaiki cara beragama kita. Karena agama kita ini akan menjadi benteng, pelindung urusan kita. Apa saja urusan yang kita lakukan setiap hari, apa yang urusan? Urusan kerja, urusan rumah tangga, urusan berniaga, urusan menjaga anak, urusan apa saja, bila dibentengi, dibimbing oleh agama, urusan kita bukan sekadar menjadi mudah, tapi diridhoi. Tapi coba kalau kita sedang berniaga, tetapi tidak dikawal oleh agama, apa jadinya perniagaan? Allahu Akbar. Apalagi kita mungkin sedang melancong. Oh, jauh sana. Menikmati tepian laut Caribbean, umpamanya. Kalau waktu itu katalah, selama kita cuti di tempat yang jauh, yang indah, agama kita tidak mengawal mata kita, tidak mengawal telinga kita, tidak mengawal perbuatan kita, apa jadinya kita? Rusak kita. Saya itu mohon kepada Allah agar Allah jadikan agama kita di baik, cara agama kita di baik, supaya ia menjadi pelindung, penjaga, ismah bagi urusan kita. Yang kedua yang Nabi mohon, wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku ini. Perbaikilah duniaku, perbaikilah perniagaanku, perniaga keluargaku, perniaga usahaku, perniagalah apa saja urusan dunia ini. Allati fiha ma'ashi. Yang ianya menjadi tempat kehidupanku. Karena kita sekarang hidup di sini, sekarang dan di sini, perlu makan, perlu minum, perlu bekerja, perlu bergaul, perlu semuanya. Maka kita mohon pada Allah agar Allah perbaiki dunia kita. Karena di sini kita sedang menjalani kehidupan. Agar hidup kita ini baik, maka kita mohon pada Allah agar tempat dan waktu kita sedang hidup
agar tempat di mana kita sedang hidup Allah perbaiki. Yang kedua. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku nanti di akhirat. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhiratku nanti. Allati fiha ma'adi, yang ia akan menjadi tempat kembaliku. Hambamu yakin, ya Allah, semua hambamu termasuk diri ini pasti akan kembali ke tempat yang bernama akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, sebelum hambamu ini pergi dan sampai ke tempat tujuan, yakni akhirat, kami mohon, ya Allah, perbaikilah akhiratku. Keadaanku di akhirat diperbaikilah, ya Allah, tempatnya di akhirat. Maksudnya mudah. Ya Allah, surgalah. Kalau Allah sudah sediakan perbaiki tempat yang kita nak pergi, nak duduki. Keadaan kita nak pergi. Ya Allah. Akhirat benar-benar menawan. Kematian sesuatu yang diinginkan, bukan yang ditakuti. Karena syarat untuk sampai akhirat, mesti mati dahulu. Sekarang bayangkan, baliknya itu bilang, bilang. Jika akhirat itu buruk, tempatnya buruk, suasananya buruk, menderita. Alangkah sengsaranya orang ini. Dan pasti kematian akan ditakuti. Paling ditakuti. Coba mengelak walaupun gagal. Karena untuk sampai akhirat mesti mati dahulu. Orang yang akan dimasukkan dalam neraka karena amalnya, ya mesti mati dahululah. Kalau tak mati, macam mana nak sampai ke neraka? Orang yang akan jadi penghuni surga karena amal baiknya pun kena mati dahulu. Karena tidak mungkin nak masuk surga tanpa mati dahulu. Jadi itu kalau orang sudah diperbaiki tempatnya di akhirat kata surga, kematian itu sesuatu yang diinginkan, bukan ditakuti. Sementara bagi orang yang akhiratnya buruk, kata neraka, kematian sesuatu yang paling ditakuti dan paling dielak. Kalau boleh melarikan diri, walaupun tidak berjaya. Itu yang ketiga. Mohon kepada Allah agar akhiratnya diperbaiki. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan. Sekarang kita sedang hidup di dunia ini. Mohon pada Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini tambahan kebaikan bagiku. Ya Allah, karena engkau masih izinkan hambamu ini hidup, maka jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan kebaikan. Dengan tambahan umur satu hari, ya Allah, pastikan kebaikanku pun bertambah. Bila umur yang engkau berikan tambah lagi satu bulan, aku mohon, ya Allah, jangan hanya umur saja yang engkau tambah satu bulan. Tapi adalah dengan bertambahnya usia satu bulan lagi, kebaikanku pun bertambah. Jika engkau akan bagi tambahan umur, ya Allah, dari sekarang satu tahun lagi, hambamu bukan hanya memohon tambahan umur satu tahun lagi, tapi hamba mohon agar kebaikan amal baik pun bertambah. Allah, Allah. Jadi tambah umur, tambah masa, tambah kebaikan, tambah baik. Tak beruntung macam mana orang seperti ini? Pasti beruntung. Itu bila kita hidup. Habis nanti suatu hari bila mati macam mana? Mohon pula pada Allah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku. Bila tiba masanya nanti, ya Allah, engkau akan matikan diri ini, jadikanlah kematianku rahatan min kulli syarr. Kerehatanku daripada kejahatan. Sebab orang ini, jamaah sekalian, yang boleh menghalang seseorang, menghentikan seorang daripada melakukan kejahatan itu hanya dua. Saya ulangi. Yang boleh menghentikan seseorang daripada terus melakukan kejahatan itu dua.
secara umum. Satu, taubat. Kalau taubat maknanya berhenti maksiatlah. Itu kalau hidup. Yang kedua, mati. Bila sudah mati, maknanya peluang untuk buat maksiat dah tak ada. Lalu mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah kematianku itu kerehatan diri ini, penghalang, pemutus diri ini daripada melakukan kejahatan. Nah, ini sahih. Riwayat Muslim. Jangan tidak. Kena selalu dipanjatkan doa ini. Allahumma Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya yalladhi lati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati lati fiha ma'ashi fiha ma'adi wa aslih lil waj'alil hayata li ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ini sahih. Kita mengamalkannya dan meyakini 100% daripada Nabi. Yang pertama tadi, kita mengamalkannya, tapi dengan tidak meyakini 100% yang itu daripada Nabi. Nak menafikan 100% pun tak boleh, nak percaya 100% tak boleh sebab dhaif. Nah, itu saja untuk sebab menyandarkan sesuatu yang tidak pasti daripada Nabi, itu tak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ya. Menyandarkan sesuatu yang kita tak pasti, atau yang dikenal tak pasti ia daripada Nabi, itu tak boleh. Tapi mengamalkannya jika ia berupa doa seperti ini, tidak mengapa. Hukumnya harus. Ini salah satu cara yang mudah kita lakukan, kita usahakan, agar fitnah syaitan semasa satu malam itu dapat ditepis oleh kita. Dapat kita kalahkan dia. Karena saya ulangi sekali, yang jadi sasaran gangguan syaitan semasa mati itu orang mukmin, orang yang beriman. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir tak akan dikacau dan memang kafir dah kan dah tak jadi kawan syaitan. Lebih-lebih lagi orang mukmin yang imannya itu tadi lah. Masih ada campur ragu, ragu. Dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Tadi ada kisahnya dalam Al-Quran ada. Orang yang akhir hayatnya, masa sama dia timbulkan adilah oleh syaitan, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Wahas sebenarnya dia seorang mukmin. Bayangkan. Dia seorang mukmin, tapi akhir hayatnya, masa itu syaitan mengganggu, kacaunya. Ya akhirnya ikut kata setan dan mati ketika ia patuh pada arahan setan. Itu bahaya yang sangat-sangat bahaya sekali. Ya mah yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf kenapa itu saja. Suara sampaikan. Juga saya makin perit rasanya. Mudah-mudahan dikati oleh Allah SWT. Yang benar pada Allah jua. Yang silap kelemahan saya sendiri. InsyaAllah bila Allah izinkan kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Mari tutup dengan baca Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.